Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut bahwa sejatinya terdapat 4 pemain keturunan yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas U19 Indonesia. Akan tetapi, ada satu nama yang menolak hadir. Muhammad Iriawan pun tidak menjelaskan siapa pemain keturunan tersebut. Sementara, 3 pemain keturunan yang ikut dalam pemusatan latihan atau TC Timnas U19 Indonesia adalah Kaidia Viboham, Jim Crofield, dan Max Christoffel. Sebelumnya, Kaidia Viboham, Jim Crofield, dan Max Christoffel juga sempat ikut bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Timnas U19 Indonesia di Perancis selepas ajang Toulon Cup 2022. Mereka dipercaya tampil saat Timnas U19 Indonesia menghadapi klub lokal setempat. Sebetulnya ada 4, tapi satu tidak hadir karena tidak mau. Satu lagi juga ada mentalnya yang tidak baik, entar siapa namanya. Itu dari STY atau Shin Tae-yong, jadi kalau pemain, langsung pemain, ucap Muhammad Iriawan. Iriawan menambahkan, PSSI tidak pernah ikut campur dalam pemilihan pemain. Semua murni pilihan dari Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong enggan berkomentar banyak terkait satu pemain keturunan yang menolak hadir itu. Sampai saat ini belum tahu informasinya seperti apa, tutur Shin Tae-yong. Mungkin mau liburan saja dahulu baru datang? Jujur belum tahu situasi seperti apa, tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong sepertinya sedikit kesal melihat pemain seperti itu dan tak akan dinaturalisasi. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan satu pemain yang menolak panggilan Timnas Indonesia ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.